Bisa warga dihebohkan dengan sebuah mobil yang berhenti di tengah kemacetan. Pengguna jalan terpaksa memecah kaca mobil. Dan informasi ini akan kami hadirkan yang sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan MNC Peduli, dapat menyalurkan dana Anda ke rekening bank atas nama Yayasan Jalinan Kasih melalui MNC Bank, Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Baik, demikian jumpa kita siang ini. Saya Tommy Cokro mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mobil ini mendadak berhenti di tengah kemacetan. Warga yang khawatir berupaya melihat ke dalam mobil. Warga menduga sang pengemudi meninggal dunia karena sakit saat berkendara di tengah kemacetan. Namun ternyata sang pengemudi diketahui hanya tertidur pulas. Warga dan pengguna jalan berupaya membangunkan pengemudi mobil yang berhenti di tengah jalan Maulana Hasanuddin, wilayah Poris Gaga, Kota Tangerang, Banten. Kejadian ini sempat menghebohkan warga sekitar dan pengguna jalan, lantaran menimbulkan kegaduhan di jalan. Gedor-gedor gak bangun, digedor, digoyang, digedor depan pintu, di dekat samping pintu, pintunya, pintu supirnya gak bisa bangun juga. Terpaksa kita menyelamatkan, takut nyawa, takut jantung gitu, makanya kita ambil besi dari dalam, kita hajar, kayaknya baru dia bangun. Petugas Polres Metro Tangerang Kota yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan membawa pengemudi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.